إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي كوم مسلمين yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa karena tidak ada kebahagiaan keselamatan kesuksesan keberuntungan kecuali dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman telah dituliskan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ahibbati fillah Afanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Lalu bagaimanakah seorang muslim mempersiapkan dirinya memasuki Ramadhan? Apakah dengan persiapan mengumpulkan sebanyak-banyaknya makanan dan minuman di kulkasnya ataukah dengan persiapan memperhatikan agenda-agenda acara di televisi yang melalaikan ataukah dengan apa seorang muslim mempersiapkan dirinya memasuki bulan Ramadhan Syahrul Mubarak bulan yang penuh dengan berkah Ahibbati fillah Afanillahu Iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat persiapan seorang muslim memasuki bulan Ramadhan yang pertama adalah bersuka cita riang gembira penuh sukacita memasuki Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini adalah ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah, fihi lailatun khairun min alf syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhala Ramadan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha asy-syahra qad hadarakum." Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, suatu saat kita memasuki bulan Ramadan, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah hadir dari tengah-tengah kalian." Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa sikap seorang muslim untuk menyambut bulan Ramadan adalah bergembira dan mengabarkan kepada khalayak ramai bahwa kaum muslimin tahun ini sebentar lagi akan memasuki Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kita di zaman media sosial, zaman yang sangat mudah menyebarkan informasi, maka sebarkan ke dunia, ke alam semesta, bahwa kaum muslimin sedang bergembira mau memasuki bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Persiapan yang kedua bagi seorang muslim mau memasuki bulan Ramadan, maka dia harus mengetahui apa itu Ramadan, sehingga dia masuk ke dalam bulan Ramadan dan merasakan bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah mendapatkan limpahan ganjaran pahala di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai dia masuk ke dalam bulan Ramadan akan tetapi dia merugi, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan, pada tingkat yang pertama amin, pada tingkat yang kedua amin, pada tingkat yang ketiga amin. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, innaka sa'ital mimbar faqulta amin, amin, amin." Wahai Rasulullah, engkau tadi naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin. Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Apa sebabnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril faqala raghima anfu 'abdin dakhala Ramadan falam yughfar lahu faqul amin faqultu amin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya dia sangat-sangat merugi, mendapatkan kerugian yang sangat besar ketika diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan, bulan ampunan, akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jangan sampai masuk ke dalam hadis tersebut, masuk bulan Ramadan diberikan umur untuk merasakan bulan ampunan, tetapi ternyata keluar Ramadan tidak diampuni dosanya. Lalu apa persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan? Pelajarilah ilmu pengetahuan tentang Ramadan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Apa arti berkah? Kasratul khairi wa ziyadatuhu, kebaikannya banyak,
dan terus bertambah, kebaikannya banyak dan terus bertambah, semakin hari semakin bertambah pahalanya, semakin mendekati hari raya semakin bertambah pahalanya. Ini adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin agar 10 hari terakhir bulan Ramadhan maka benar-benar bersungguh-sungguh ibadah di dalamnya, karena puncak keberkahan Ramadhan bukan pada 10 hari pertamanya, bukan pada 10 hari keduanya, akan tetapi pada 10 hari ketiganya. Dan sangat ironi, di tengah-tengah kita terdapat kebiasaan-kebiasaan 10 malam malam terakhir malah sibuk dengan hal-hal selain di atas sejadah, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah, Khalilullah, kekasih Allah, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, awwalu mustaftahi babil jannah, orang yang pertama kali meminta pintu surga dibukakan, saat itu 10 hari terakhir bulan Ramadhan beliau begadang menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian kebiasaan kaum muslimin jauh dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di 10 hari terakhir para ulama benar-benar beribadah kepada Allah. Maka yakini baik-baik tentang Ramadhan yang pertama. Ramadhan bulan penuh berkah, dan puncak keberkahannya ada pada akhirnya. Yang mengaku bermadzhab Syafi'i, hatamkanlah Al-Quran, karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kana yakhtimul Quran fi kulli Ramadhan 60 khatmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam, berarti satu hari membaca 60 juz. Kemudian pengetahuan tentang Ramadhan yang kedua adalah, ketahui baik-baik, Ramadhan syahrut taqwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat puasa dan ayat-ayat Ramadhan, dari surat Al-Baqarah 183 sampai surat Al-Baqarah 187. Semua ayat tersebut diawali dengan taqwa, la'allakum tattaqun, dan diakhiri dengan taqwa, la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa, agar manusia bertakwa. Maka Ramadhan syahrut taqwa, Ramadhan bulan bertakwa. Rugi seseorang meninggalkan yang halal, makan, minum, berjimak halal, tetapi kita tinggalkan demi Ramadhan, tetapi yang haram masih dikerjakan di siang hari bulan Ramadhan. Inilah puasa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, rubba sa'im hafzuhu min siyamih al-jur wal-atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya lapar dan haus. Apa yang harus dijauhi saat bulan Ramadhan? Pertama, perkataan dusta. Yang kedua, semua perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memanipulasi, memarkup. Kemudian yang ketiga, perbuatan kebodohan, perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat, seperti mengghibah, kemudian namimah, mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak pernah meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan dan perbuatan kebodohan, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Yang keempat, yang sangat terlarang saat Ramadhan adalah perbuatan lahu. Yang kelima adalah perkataan rafath. Perbuatan lahu, sesuatu yang melalaikan manusia. Mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian, bernyanyi yang aturannya baca Al-Quran, tetapi malah dia sibuk dengan mendengarkan hal-hal yang diharamkan, melihat film, melihat apalagi hal-hal yang diharamkan. Dan makna dari ar-rafath adalah al-kalamul fahish, yaitu perkataan yang kotor, porno,
melihat hal-hal yang diharamkan di dalam bulan Ramadhan, maka ini adalah serendah-rendah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wa syurb, innama as-siyamu minal laghwi war rafath." Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi sebenarnya berpuasa menahan perbuatan yang melalaikan dan menahan perkataan rafath, kotor, keji, berkaitan dengan hawa nafsu seksual kepada perempuan. Kemudian hal yang merupakan terlarang di saat puasa dan tidak menunjukkan ketakwaan saat berpuasa, sangat terlarang, dan ini sering terjadi karena kita lapar, karena kita haus, maka sering sedikit saja salah langsung bertengkar, berteriak, berkelahi, maka ini sangat terlarang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yadhfur fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia yaskhab. As-sakhab adalah as-siyahu mahal khasam, mahal khisam, berteriak sambil bertengkar, berteriak sambil berkelahi. Ini sangat-sangat terlarang di saat berpuasa. Apabila ada yang mengajak bertengkar, ucapkan, "Mohon maaf, saya sedang berpuasa." Pengetahuan Ramadan, tentang Ramadan yang selanjutnya adalah, ketahui baik-baik, bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan beribadah, bukan bulan leha-leha, tidur sepanjang siang, main internet sepanjang siang, nonton Instagram sepanjang siang. Bulan Ramadhan syahrul ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika pada malam pertama bulan Ramadhan ada suara yang berseru, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadhan dengan banyak mengerjakan ketaatan, "Wa ya baghiyal," wahai pencari keburukan, cukupkan Anda sekarang berada di dalam bulan Ramadhan, cukupkan maksiatmu. Bulan Ramadhan bulan berpuasa karena iman dan berharap pahala. Bulan Ramadhan bulan tarawih karena iman dan berharap pahala sampai selesai bersama imam. Bulan Ramadhan bulan sedekah, membukakan puasa orang sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadhan bulan membaca Al-Quran, bulan membaca Al-Quran, bukan bernyanyi, tetapi membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Nabi kita Muhammad setiap Ramadhan menghatamkan Al-Quran. Silahkan introspeksi diri masing-masing, berapa tahun kita menjadi seorang Muslim, berapa tahun setiap tahunnya kita mendapati bulan Ramadhan, dan berapa kali kita khatam Al-Quran pada bulan tersebut. Maka yang sangat sedih di dalam bulan Ramadhan adalah yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak lancar membaca Al-Quran. Ayo tekadkan diri agar sebelum mati saya wajib khatam walau sekali di dalam bulan Ramadhan. Sangat rugi orang yang tidak menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan bulan berumrah di dalam bulan Ramadhan senilai berhaji bersama Rasulullah SAW. Bulan Ramadhan bulan memperbanyak berdoa, menadah tangan hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ahmad, ini sangat menarik. Kita satu masjid ini, amalan kita sama, tidak ada bedanya. Semua makan, minum, berjimak dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, semua amalannya sama, satu dunia, tidak ada bedanya. Lalu apa yang membedakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyus sha'imina a'zamu ajran?" Puasa mana yang paling banyak pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Yang lisannya paling banyak berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling utama, tidak ada lain, dengan kesepakatan para ulama mengalahkan semua zikir adalah baca Al-Qur'anul Karim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alam. In qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau agungnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum. Di akhir khatbah ini saya ingin mengingatkan sekali lagi, yakinkan di dalam hati, wariskan kepada anak dan cucu kita, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Saya ingin memprovokasi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian agar semangat untuk beribadah di 10 malam terakhir. Isi masjid. Isi masjid. Jangan tidur di 10 malam terakhir sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang pertama, beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 84 bulan yang tidak Lailatul Qadar. Padahal umur kita mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Yang ketiga, Lailatul Qadar beramal padanya lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada seorang berjihad mengangkat senjata melawan musuh Allah selama 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Yang keempat, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah siapa yang beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang nabi, Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil, Nabi Yusha bin Nun, yang beribadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Amalan mereka kalah dengan ibadah yang dikerjakan pada Lailatul Qadar. Maka isilah masjid. Isilah masjid di 10 malam terakhir dan berusahalah untuk tidak tidur di 10 malam terakhir. Puncak keberkahan ada pada bulan Ramadan di pada akhirnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.